Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang penjelasan materi regresi. Video ini saya tujukan kepada mahasiswa saya di kelas teknik proyeksi bisnis. Nah, pada naskah soal, biasanya saudara akan mendapatkan soal seperti ini yang sudah saya blok kuning. Penjualan dan harga. Nah, dengan data ini, saudara diminta untuk bisa membuat persamaan regresinya seperti apa. Nah, persamaan regresinya itu memiliki rumus, yaitu rumus yang ada di bawah ini, Y forecast sama dengan B0 plus B1 kali X. Untuk mendapatkan B0, itu saudara perlu mencari dulu nilai B0-nya dengan rumus ini. Kemudian saudara juga cari nilai B1 dengan rumus yang sudah ada ini. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari rumus-rumus yang ada di B1 dan B0, maka kita membutuhkan nilai X kali Y, nilai X kuadrat, dan nilai Y kuadrat. Untuk nanti bisa kita jumlahkan di sini. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan perhitungannya. Nilai X, Y. Nilai X, Y di sini adalah perkalian dari nilai X ini dikali dengan nilai Y ini. Jadi 10 kali 1,3. Hasilnya adalah 13,00. Nah, begitu juga dengan nilai-nilai selanjutnya sampai bawah dengan cara yang sama. Jadi, perkalian antara nilai X dan nilai Y. Kemudian, di sini ada nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat ini adalah nilai X di sini 1,3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1,69. Untuk kemudian di sini, nilai X kuadratnya didapatkan dari angka 2 dikuadratkan, nilainya adalah 4. Begitu juga dengan angka-angka selanjutnya. Nah. Kemudian, untuk nilai Y kuadrat itu didapatkan dari angka yang ada di kolom Y. Ya, ini angka 10 dikuadratkan berapa? Betul, 100. Di sini nilainya adalah 6 kuadrat, jadi 36. Begitu juga dengan hasil-hasil di angka-angka selanjutnya. Ya, dengan cara yang sama. Kemudian setelah ini kita perlu menjumlahkan karena kita butuh penjumlahan dari nilai Y. Kemudian kita juga butuh angka penjumlahan dari nilai X. Kemudian kita juga perlu jumlahkan nilai antara X kali Y. Kemudian saya juga perlu jumlahkan nilai dari X kuadrat. Dan yang terakhir saya perlu jumlahkan nilai dari Y kuadrat. Seperti itu. Nah, sebelum kita mencari nilai dari B1 dan B0, dalam rumus ini kita perlu mengetahui nilai N-nya. Nilai N-nya berapa? Nah, nilai N itu adalah jumlah periodenya. Jadi, nilai N-nya itu adalah 10. Baik, kemudian saya akan mencari nilai B1. B1 itu nilainya didapatkan dari perkalian N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Baik, mari kita hitung sama dengan nilai N-nya 10
dikali sigma xy. Sigma xy adalah ini dikurangi nilai sigma x dikali sigma y. Tutup kurung. Dibagi nilai n dikali sigma x kuadrat. Nah, ini sigma x kuadrat dikurangi sigma x yang dikuadratkan. Ini adalah minus 14,54. Nah, setelah ketemu nilai B1, kita bisa mencari nilai B0. Ya, nilai B0-nya adalah sigma y dibagi n. Sigma y-nya mana? Ini sigma y dibagi n, n-nya 10 dikurangi nilai B1. Ini nilai B1 dikali sigma x dibagi n. Ya, karena nilainya sudah ada semua, maka kita bisa kerjakan sama dengan sigma y-nya 112 dibagi n-nya 10. Ya. Dikurangi B1 ini dikali sigma x dibagi n-nya 10. Lalu tutup kurung. Hasilnya adalah 32,14. Nah, setelah kita menemukan nilai B1 dan B0, maka kita bisa merumuskan persamaan regresinya. Y forecast sama dengan B0 plus B1 kali X. B0-nya berapa? 32,14. B1-nya berapa? Minus 14,54. Maka kita bisa mendapatkan persamaannya. Ya. Ini ada kesalahan sedikit, bukan plus tapi minus. Ya. Ya. 32,14 minus 14,54x. Tuh, jadi biasanya saat saudara mengerjakan soal regresi, pertanyaan pertama adalah tentukan persamaan regresinya. Ya, saudara sudah dapat. Ini adalah nilai dari persamaan regresinya. Ya. Kemudian, biasanya akan muncul pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya seperti ini. Apabila saya ingin meramal, berapakah jumlah produk yang terjual jika harga produknya adalah 1,63? Ya, ingat, harga produknya tadi adalah X. Harga produknya adalah X. Jadi 1,63 ini kita masukkan ke dalam variabel X, maka Y forecast-nya akan ketemu seperti itu. Nah, untuk menjawab ini kita gunakan rumus yang ada di sini, ya. Rumus yang ada di sini kita gunakan, ya, ini bukan plus ya, tapi minus 32,14 minus 14,54x. Nilai x-nya kita ganti 1,63. Muncul seperti ini. Kita ganti minus. Oke. Nah, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Hasil akhirnya adalah 8.440 produk. Gitu ya. Jadi jika harga produknya 1,63 dolar, maka yang terjual adalah 8.440 produk.
Apabila harga produknya diganti menjadi 2 dolar, nah X-nya tinggal diganti 2. Begitu juga apabila harga produknya menjadi 3 dolar, nilai X-nya diganti 3. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.